بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي نزل على الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون نذيرا للعالمين ونور قلوب أهله ليكون تنويرا للقارئين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين اللهم صل وسلم على نبي الرسول الأكرم الداعي إلى الخير الأعظم محمد ابن عبد الله رسول الله وخاتم النبيين أما بعد. Muslimin dan Muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi ini seperti yang dirancangkan kita dapat meneruskan lagi pengisian kita melihat munasabah perkaitan hubung kait di antara susunan surah-surah di dalam Al-Quranul Karim, yang mana insya-Allah pada pagi ini kita akan membincangkan perkaitan surah Al-An'am, surah yang ke-6, dengan surah Al-Maidah yang merupakan surah yang ke-5. Okey. Untuk pengisian pagi ini, kita hanya akan melihat 6 sudut perkaitan di antara surah Al-An'am dengan suratul Al-Ma'idah. Kita sedia maklum tuan-tuan, surah Al-Ma'idah merupakan surah yang berada pada juzuk yang ke-6 dan merangkumi juga juzuk yang ke-7. Manakala surah Al-An'am, surah yang merangkumi juzuk yang ke-7 dan juga juzuk yang ke-8. Sudut yang pertama, surah Al-An'am, surah yang memberikan fokus perbincangan ayat-ayatnya adalah menyebut tentang kepincangan, kebatilan golongan orang-orang musyrikin Mekah. Apabila kita sebut musyrikin, ia adalah gelaran bagi mana-mana penyembah patung-patung dan berhala-berhala. Okay. Surah Al-An'am ini, kalau kita mengingati kembali seperti yang kita ketahui, adalah merupakan surah pertama yang ia di bawah kategori surah-surah Makiyyah. Dalam Al-Quran, kita telah mendapati surah Al-An'am adalah surah yang ke-6. Okey, surah yang ke-6. Sebelum surah Al-An'am, macam surah Al-Ma'idah, kita belajar tentang surah An-Nisa, Al-Ma'idah, surah An-Nisa, surah Al-Imran dan surah Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah. Okey. Keempat-empat surah ini macam Al-Baqarah, Al-Imran, An-Nisa dan juga surah surah Al-Maidah merupakan surah-surah yang diturunkan oleh Allah selepas Nabi berhijrah. Itu dipanggil surah Madaniyah.
Kalau di kalau dikaitkan bagi Al-Fatihah, Al-Fatihah para ulama khilaf pendapat. Ada yang kata dia turun di ada yang kata dia turun sebelum hijrah, ada yang kata dia turun selepas hijrah. Tetapi ulama sepakat kalau Al-Baqarah, Al-Imran, An-Nisa, termasuklah kepada surah Al-Maidah, ia merupakan surah-surah yang kita dikategori sebagai madaniyah. Okey, selepas surah Al-Maidah kita akan jumpa surah Al-An'am. Jadi surah Al-An'am ini merupakan surah pertama yang surah makiyah mengikut susunan surah-surah di dalam Al-Quran. Jadi kalau kita nak jumpa surah makiyah yang pertama dalam susunan surah-surah Al-Quran itu, itu adalah surah Al-An'am. Kemudian baru kita jumpa surah makiyah yang kedua adalah surah Al-A'raf. Okey. Apabila kita faham kategori surah Al-Maidah adalah madaniyah, manakala surah Al-An'am adalah makiyah, maka kita akan dapat mengetahui sasaran ayat-ayat yang turun itu ditujukan kepada siapa. Okey. Sebab itu kalau kita lihat pada sudut yang pertama berkaitan surah Al-An'am dengan surah Al-Maidah ini, kita dapati surah ini dia fokus perbincangannya tertumpu kepada golongan manusia yang berbeza. Kalau surah Al-Maidah ia menumpukan kepada apa? Ahlul Kitab, iaitu seperti golongan Yahudi dan juga menceritakan tentang golongan Nasrani. Dua-dua ni adalah Ahlul Kitab. Dan juga surah Al-Ma'idah juga ada menyebutkan tentang golongan munafiq. Golongan munafiq. Okey. Ketiga-tiga kumpulan ni, Yahudi, Nasrani dan munafiq, ia ditemukan setelah Nabi berhijrah ke Madinatul Al-Munawwarah. Semasa Nabi berada 13 tahun menyampaikan dakwah di Mekah, belum ada lagi istilah orang munafik. Nabi belum lagi bertemu dengan orang Yahudi. Nabi belum lagi bertemu dengan orang Nasrani. Tapi setelah Nabi berhijrah, baru Nabi berhadapan dengan Yahudi yang yang menghuni di sekitar Madinah. Lepas tu Nabi bertemu dengan Nasrani, dan di Madinah itu juga ada orang-orang munafik. Maka perkaitan surah Al-Maidah adalah surah yang memberi tumpuan menceritakan tentang kepincangan, kekafiran Ahlul Kitab termasuk munafik. Manakala surah Al-An'am, dia membincangkan tentang manusia yang ada di bumi Makkah itu, iaitu golongan musyrikin. Golongan musyrikin. Jadi surah Al-An'am ni surah yang membongkarkan banyak penyelewengan, kebatilan, kesalahfahaman orang-orang musyrikin, terutama di dalam perkara akidah, dalam perkara tauhid. Jadi itulah sudut pertama yang boleh kita kata mempunyai hubung kait. Mempunyai hubung kait yang mana surah Al-Ma'idah menceritakan kumpulan manusia yang seperti Ahlul Kitab, dan surah Al-An'am menceritakan manusia di kalangan manusia yang kita panggil bukan Ahlul Kitab. Jadi lengkap maklumat tu di antara Al-An'am dengan Al-Ma'idah. Baik. Tuan-tuan dan puan-puan rahimani wa rahimakumullah, sebelum kita masuk kepada sudut yang kedua, hubung kait Al-An'am dengan Al-Ma'idah, izinkan saya untuk memberikan contoh
perkaitan di antara daripada surah Al-Fatihah sampailah kepada surah Al-An'am, tetapi kita cuma nak bincang dari sudut perkaitan sasaran ayat cerita tentang golongan manusia daripada Al-Fatihah sampailah kepada surah Al-An'am, untuk menampakkan bahawasanya walaupun surah Al-An'am dah masuk juzuk yang ketujuh, juzuk yang ke-8, dah masuk kepada surah yang ke-6, tetapi ia masih lagi sebenarnya mempunyai perkaitan yang sangat dekat dengan surah-surah yang sebelumnya. Okey, jadi kita tengok ini satu contoh sahaja. Kalau nak buat contoh-contoh ni ada banyak, tuan-tuan. Nanti kalau kita ada sempat, kalau sempat kita habiskan 114 surah ni dalam bulan Ramadan, kalau ada waktu lagi, nanti kita akan buat perkaitan di antara surah-surah dalam Quran tu tapi jauh. Contohnya macam ni. Contohnya kita boleh kaitkan Al-Fatihah dengan surah An-Nas. Surah yang pertama kita kaitkan dengan surah yang ke-114. Jauh tu. Surah yang ke-114 tu. Surah yang terakhir. Tetapi ia masih lagi berkait antara satu sama lain. Macam tu. Tapi untuk pengiasan ini kita banyak. Kita akan menumpukan kepada surah yang dia duduk bersebelahan saja. Surah yang bersebelahan seperti Al-An'am bersebelahan dengan surah Al-Ma'idah. Begitulah seterusnya. Okay, tapi kali ini saya nak tunjukkan satu contoh sahaja yang mana kita nak fokus kepada jenis-jenis manusia yang dibincangkan oleh satu surah kepada satu surah. Okay. Kalau kita lihat dalam surah Al-Fatihah, kita pernah belajar sebelum ini, dalam surah Al-Fatihah, Allah menyebut ada 3 jenis golongan manusia. Yang 3 golongan manusia ini, yang pertama iaitu golongan yang Allah an'amta alaihim. Allah pernah memberikan nikmat. Nikmat apa? Nikmat hidayah ditunjukkan pada jalan yang lurus. Kemudian golongan kedua al-maghdubi alaihim, iaitu golongan yang Allah murkai. Dan golongan ketiga adalah golongan al-dhalin, iaitu golongan yang sesat. Okey, kita tahu al-maghdub merujuk kepada orang Yahudi, al-dhalin merujuk kepada orang Nasrani. So Al-Fatihah membuka jalan kepada kewujudan 3 jenis manusia ini. Okey. 2 daripadanya adalah ahlul kitab, iaitu al-maghdub dan al-dhalin. Okey. Yang pertama adalah golongan yang Allah bagi dia nikmat. Okey, orang yang beriman. Okey. Apabila kita masuk, kita dah lalui surah Al-Baqarah dan surah Al-Imran, kita mendapati bahawa surah Al-Baqarah ini mempunyai pertalian yang rapat dengan surah Al-Fatihah dari sudut menjelaskan dengan lebih terperinci kepincangan golongan al-maghdubi alaihim, iaitu golongan Yahudi. Kita dah terangkan beberapa hubung kait Al-Baqarah dengan Al-Fatihah. Okey. Kemudian apabila kita masuk kepada surah Al-Imran, surah Ali Imran pula memperincikan apa yang telah disebut oleh Al-Fatihah, iaitu golongan Al-Dhalin merujuk kepada golongan Nasrani. Okey, jadi apabila Ali Imran dia bergabung dengan Al-Baqarah, maknanya kedua-dua surah ini mendetailkan siapa itu Al-Dhalin dan siapa itu al-maghdubi alaihim. Okey, ada kita jumpa 2 golongan. Okey. Kemudian apabila kita dah selesai belajar hadis malam, hadis sebelumnya, iaitu kita belajar surah An-Nisa dengan Al-Maidah. Tapi hari ini kita akan masuk juga Al-Maidah, yang mana surah Nisa. Surah Nisa ni adalah surah yang dia ada memberi tumpuan kepada
membincangkan kebincangan golongan munafik. Walaupun ada juga tentang ahlul kitab sikit, tapi kebanyakannya menceritakan tentang golongan munafik. Jadi kita dapati An-Nisa mempunyai pertalian rapat dengan apa? Dengan surah apa? Dengan surah yang sebelumnya, dengan surah yang sebelumnya sampailah Al-Fatihah. Okey. Kita baca Al-Fatihah, kita tak jumpa sebut golongan munafik. Tetapi kita boleh jumpa, kita boleh letakkan golongan munafik ini di bawah kumpulan manusia yang tidak mendapat nikmat. Sebab kita belajar, ada golongan yang an'am ta'alihim yang dapat nikmat, ada yang tak dapat nikmat. Nikmat apa? Allah tidak memberikan hidayah tu taufiq kepada golongan munafik untuk mereka berada pada jalan yang lurus. Jadi lengkap maklumat tu. Maknanya Al-Baqarah golongan apa? Golongan Yahudi, Al-Imran Nasrani, An-Nisa munafiq. Dan surah Al-Maidah. Surah Al-Maidah seperti mana yang kita telah sebutkan tadi, surah Al-Maidah ini dia adalah surah Madaniyah. Dia Al-Maidah ni surah yang buat kombinasi antara maklumat surah Al-Baqarah, maklumat surah Al-Imran, maklumat surah An-Nisa. Kita dapati cantik susunan surah ni. Al-Maidah ni dia ulang balik, dia gabungkan perbincangan dekat Al-Baqarah, dekat Al-Imran dan surah An-Nisa. Jadi surah Al-Maidah ni dia membincangkan tentang apa? Orang Yahudi, orang Nasrani dan ada juga dibincangkan tentang golongan munafik. Dia gabung. Gabung apa? Golongan manusia yang dibincangkan dekat Baqarah, dekat Al-Imran dan juga An-Nisa. Kemudian, apabila kita masuk surah Al-An'am, surah Al-An'am melengkapkan lagi. Kenapa kita kata lengkap? Kerana kalau kita hanya merujuk kepada surah Al-Baqarah, Al-Imran, An-Nisa dan Al-Maidah, kita hanya membincangkan tentang kumpulan manusia yang ada setelah Nabi berhijrah. Jadi di mana perbincangan tentang golongan manusia yang berada sebelum Nabi berhijrah? Kalau selepas hijrah, ini sebelum hijrah. Maka surah Al-An'am, surah yang melengkapkan perbincangan golongan manusia yang ada sebelum Nabi berhijrah, iaitu golongan musyrikin. Sebab itu kalau kita nak tahu sejarah akidah, iaitu pegangan kepercayaan orang-orang musyrikin ni, maka surah utama yang kita kena rujuk adalah surah Al-An'am. Okay, ini adalah serba ringkas nak membuktikan, nak menunjukkan bahawasanya surah-surah ini walaupun dia berada pada susunan yang berbeza, tetapi ia saling melengkapkan sesuatu maklumat dengan maklumat yang lain. Bayangkan tuan-tuan, apabila kita boleh ketahui maklumat ini sehingga surah yang ke-114. Okay. Sudut yang kedua yang kita nak pelajari pada pagi ini adalah kita nak melihat perbincangan tentang topik berkenaan dengan kerajaan Allah Subhanahu wa Taala, yang mana kalau kita tengok dalam surah Al-Maidah, dalam surah Al-Maidah kita ambil ayat yang terakhir sekali, ayat nombor sekejap ya. Okay, kita ambil ayat yang ke 120, di ayat terakhir sekali.
Okay, ayat yang terakhir ini seperti yang kita dah ulang sebelum ini, ia berada pada muka surat 127. Kita boleh jumpa pada baris yang ke-15 pada muka surat 127, yang mana ayat ini yang menjadi penutup kepada surah Al-Maidah. Allah menutup pada surah Al-Maidah menceritakan tentang kerajaannya. Iaitu kalau kita baca pada ayat itu, Allah kata, A'udzubillahi minasyaitanir rajim, lillahi mulku. Lillahi mulku. Allah lah yang menguasai. Maksudnya, Allah ni, dia memiliki kerajaan di mana? As-samawat. Menguasai. Memiliki kerajaan di alam, langit. Langit yang tujuh. Wal-ardi. Dan juga bumi. Kemudian dijelaskan lagi. Wama fihinna. Dan serta segala yang ada di antara langit dan juga bumi. Lepas tu Allah mengatakan, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan Allah ini dia berkuasa bagi setiap sesuatu. Okey. Ketika mana kita menamatkan baca ayat yang terakhir bagi surah Al-Ma'idah. Mungkin di kalangan tuan-tuan dah pun selesai membaca ayat yang ke-120 surah Al-Ma'idah. Maknanya tuan-tuan sudah berada pada juzuk yang ke-7. Allah memberitahu tentang dia menguasai, memiliki kerajaan langit, bumi dan juga apa-apa yang ada di antara keduanya. Okey. Apabila kita mula baca ayat yang pertama surah Al-An'am, kita jumpa dulu kan dekat kalau kita buka Quran, biasanya dekat atas tu kita akan jumpa apa kan? Nama surah dulu, betul tak? Surah Al-An'am. Lepas tu kita akan jumpa apa? Bismillahirrahmanirrahim. Kita jumpa Bismillahirrahmanirrahim yang merujuk kepada, yang menunjukkan perbezaan. Maksudnya menunjukkan kepada penamat surah pemisah. Sepadan antara Ma'idah dengan surah Al-An'am adanya Bismillahirrahmanirrahim tu. Okey, kita pun bacalah surah Al-An'am. Apabila kita baca surah Al-An'am, mungkin kita ingat macam, oh Al-An'am ni surah ni dah cerita surah dah cerita tajuk lain ni. Kan? Mungkin kita faham kalau suatu tu tamat masuk surah baru, oh dia akan cerita tentang perkara baru. Memang benar maksudnya seperti itu, tetapi ia sebenarnya saling berkaitan lagi, sebenarnya masih lagi menyambung apa yang dibincangkan pada surah yang sebelumnya, iaitu dia menyambung apa yang ayat 120 Al-Ma'idah tu kata kan. Kalau kita baca ayat pertama, Allah memuji dirinya sendiri. Alhamdulillahillazi khalaqas samawati wal ardi. Kalau kita tengok ayat ni, ayat yang pertama ni, walaupun dah masuk surah Al-An'am, kita dapati sama macam penutup. Tengok surah Al-Ma'idah kan? Ada yang menceritakan tentang apa? As-samawat. Oh, dekat ayat pertama pun ada juga as-samawat. Dekat ayat 120 ada wal-ardi. Dekat sini ada wal-arda. Tapi dekat ayat ni, Al-Ma'idah ada wama fihinna. Tapi dekat Al-An'am, tak ada wama fihin. Tapi disebut waja'ala zulumati wan-nur. Kenapa? Okey. Jadi kalau kita baca ayat keseluruhan ni, ini ayat penuh ya. Ayat pertama cuma bukan ayat penuh, ada hujungnya saya tak ambil. Kalau ikut ayat penuhnya selepas wan-nur ni dia ada thummal ladzina kafaru. Okey, jadi tuan-tuan kena tengok dalam mushaf, kena tengok dekat Quran terjemahan tu. Muka surat 128 tu baris yang pertama dengan baris yang kedua nak dapatkan ayat yang penuh. Okey, kenapa dengan ayat pertama ni? Apa perkaitan dengan ayat yang ke-120? Perkaitan dia adalah, kalau ayat 120 memberitahu kepada kita bahawa Allah ni dia menguasai
tujuh petala langit, tujuh petala bumi dan apa yang ada di antara keduanya. Okey, tetapi dalam ayat pertama surah Al-An'am ni menjelaskan lagi. Kalau tengok dekat atas tajuk tu, faktor kerajaan Allah. Maksudnya ayat pertama surah Al-An'am mengukuhkan lagi. Okay, macam mana Allah ni dia boleh menguasai tujuh langit dan tujuh bumi? Kalau orang tanyalah pada kita, kan? Bagaimana Allah boleh menguasai tujuh petala langit, tujuh petala bumi dan apa yang ada di antara keduanya? Surah Al-An'am ayat yang pertama memberikan jawapan. Kenapa? Kerana Allah itu apa? Khalaqa. Dia telah menciptakan. Dia telah menciptakan langit yang tujuh, bumi yang tujuh. Itu jawapannya. Maknanya bagaimana Allah tu boleh menguasai tujuh langit dan tujuh bumi? Jawapannya lah kerana Allah tu pencipta bagi tujuh langit dan tujuh bumi, maka dialah memiliki, menguasai apa yang telah dia ciptakan. Macam kita pemilik juga sesuatu, tapi kita tak menciptakan sesuatu, kita tak boleh menguasai dia. Tetapi Allah ni, dia adalah Al-Khalaq, dia pencipta. Maka dia juga adalah sebagai pemilik, penguasa terhadap apa yang dia telah ciptakan. Jadi moga-moga penerangan sudut yang kedua ni menampakkan lagi tentang penyusunan surah-surah di dalam Al-Quran ini saling menguatkan di antara satu sama lain. Okay. Kita teruskan kepada surut yang ketiga. Tapi sebelum tu tuan-tuan ya, pada surut yang kedua ni kita boleh pecahkan lagi sebenarnya pada surut yang satu lagi. Tapi saya tak pecahkan, tapi tuan-tuan cuba perhatikan baik-baik. Okey. Kalau dekat ayat 120 surah Al-Maidah, Allah mengatakan wama fihinna. Allah Ta'ala ni dia juga menguasai segala yang ada padanya. Pada tujuh langit dan pada tujuh bumi tu. Tapi Allah tak jelaskan contohnya apa wama fihinna tu. Maka surah Al-An'am ayat 1 memperincikan juga. Dia jelaskan lagi apa di antara wama fihinna, segala yang ada padanya. Al-An'am mengatakan contohnya apa dia? Al-zulumati wan-nur. Oh, cuma terjemahan saya ni, Allah, saya minta maaf ya tuan-tuan. Terjemahan saya ni, saya bukan terjemahan lah, dekat ni saya salah sikit. Tolong maafkan. Kat sini. Ni tolong padam. Okey, ni bukan. Bukan. Sebenarnya tu tak kena ambil ni. Al-zulumat, kegelapan, wan-nur, itu cahaya. Okey, saya betulkan sekejap. Kejap ya, tuan-tuan perempuan, saya betulkan. Supaya, supaya saya dapat paparkan yang betul. Sekejap ya, saya betulkan. Kegelapan dan cahaya. Okey. Maafkan saya, kita tengok balik semula ya. Kita tengok balik semula. Okey, nampak tak tuan-tuan dan puan-puan rahimani wa rahimakumullah? Nampak kan? Nampak tak slide tu? Nampak ustaz. Saya dah betulkan kan? Okey, kat situ. Jadi sebenarnya ayat yang pertama ni memperincikan lagi apa itu wama fihin. Segala yang ada padanya
Kita kata, oh contohnya apa? Al-Zulubat. Allah juga telah menciptakan kegelapan, kegelapan. Allah juga telah menciptakan cahaya. Okey, selesai untuk sudut yang kedua. Nanti dekat nota tu tolong dibuat perbetulan. Tolong dibuat pembetulan. Okey, jangan lupa untuk betulkan. Okey. Kemudian kita tengok sudut yang ketiga. Okey. Sudut yang ketiga, kita masih lagi nak merujuk kepada ayat yang terakhir surah Al-Maidah, ayat yang ke-120. Tetapi kita nak lihat sudut yang berbeza. Okey. Kita sudah mengetahui bahawa ayat yang ke-120 itu, kalau kita tengok dekat ayat yang penutup 120, Allah mengatakan wa huwa ala kulli syai'in. Saya ambil spot saja. Okey. Dekat ayat ni cuba tengok yang saya warnakan dengan warna apa ni, warna hijau, warna biru. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kenapa tak highlight yang warna biru ni? Lepas tu saya tunjuk dengan spotlight warna merah ni. Okey, dekat ayat ni kita mengetahui bahawa Allah kata dia maha berkuasa atas semua perkara. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Okey. Surah Al-Maidah ayat 120 dekat penghujung tu Allah menyebut secara umum sahaja bahawa Allah itu dia berkuasa atas setiap sesuatu. Dia berkuasa atas setiap perkara. Jadi kalau ada orang minta contoh, contohnya apa Allah tu berkuasa atas setiap segala sesuatu? Nak dapatkan contoh dia, surah Al-An'am memberikan contoh-contoh. Bukan satu contoh je sebenarnya. Ada banyak contoh. Kalau nak dapatkan contoh Allah ini dia berkuasa, ada banyak contoh dalam surah Al-An'am. Dalam surah Al-An'am. Antaranya, kita terus ambil ayat yang kedua dalam surah Al-An'am. Okey. Ayat yang kedua ni, dia sama kedudukannya dengan ayat yang pertama. Kita akan tengok dalam muka surat yang ke 128 dalam mushaf untuk jumpa ayat 1 dan 2 surah Al-An'am ni, baris yang kedua sehinggalah pada baris yang keempat. Okey, mari kita lihat ayat yang kedua. Apa peranannya kepada ayat penutup, ayat terakhir surah Al-Maidah? Okey, ayat yang kedua ni memberikan contoh-contoh kekuasaan Allah yang Allah Ta'ala kata wa huwa ala kulli syai'in qadir tu, antaranya apa? Allah mengatakan huwallazi khalaqakum min tinin. Okey, ayat walaupun dekat dalam nota tu saya tulis ada ayat 1 dan 2, tapi saya ambil ayat 2 saja diletakkan di dalam ni. Okay, sebab ayat 1 tu kita dah tahu dah. Okay, kita ambil ayat 2. Ayat 2 ni sebenarnya kekuasaan Allah yang ada pada diri manusia itu. Kalau ayat 1, kekuasaan Allah yang boleh nampak pada alam semesta, iaitu 7 langit, 7 bumi. Tapi dekat ayat 2 ni Allah mengatakan Allah telah menciptakan manusia min tin, daripada tanah. Kalau kita rujuk kepada tanah, sudah pasti merujuk kepada Adam lah. Rujuk kepada Adam, dan anak-anak Adam pun mengandungi unsur-unsur tanah. Jadi ayat 120 kata wa huwa ala kulli syai'in qadir, dia berkuasa atas setiap sesuatu. Contohnya apa? Ayat kedua Al-An'am kata contohnya Allah berkuasa menciptakan Adam daripada tanah. Lepas tu summa qada ajala. Lepas tu Allah juga dia berkuasa menentukan tempoh ajal manusia ni bila. Itu menunjukkan Allah berkuasa. Allah yang menentukan bila manusia ni akan mati, bila manusia ni umurnya panjang.
Itu menunjukkan contoh kekuasaan Allah. Lepas tu kekuasaan Allah yang berikutnya adalah wa ajalum musamman 'inda. Iaitu Allah juga berkuasa menentukan, menjadikan ajal bagi alam ni. Lepas tu kita jumpa wa ajalum musamma, ajal kan? Ajal dekat sini merujuk kepada ajalnya dunia ini. Maknanya dunia ini akan binasa. Itulah di antara contoh kekuasaan Allah yang diperincikan oleh ayat yang kedua Al-An'am bagi melengkapkan maklumat pada ayat yang ke-120 Suratul Al-Ma'idah. Adakah susunan ayat seperti ini disusun oleh manusia? Kita mengetahui susunan ayat Al-Quran adalah wahyu dari Allah Azza wa Jalla. Tapi apabila kita belajar modul seperti ini, kita dapat lagi menambahkan rasa ketakjuban kita kepada susunan-susunan ayat Al-Quran. Dapat menambahkan lagi rasa ketakjuban kita kepada susunan surah-surah di dalam Al-Quranul Karim. Okey, moga-moga jelas bagi susunan yang ketiga. Okey, kita teruskan kepada susunan sudut yang keempat. Okey, sudut yang keempat kita nak fokus tentang perbuatan syirik pula. Ya, tentang perbuatan syirik. Okey. Kalau kita melihat dalam surah Al-Maidah, kita ambil satu contoh ayat nombor 116. Okey. Ayat 116 surah Al-Maidah ini, tuan-tuan boleh temukan ayat itu pada muka surat 127. Baris yang kalau kita tengok dekat dalam ayat tu, kita tengok dia berada pada apa tu? Dia berada pada muka surat 127, yang mana ayat ini, ayat 116 ni, Allah Ta'ala bertanya kepada Nabi Allah Isa. Ketika mana di hari akhirat, Allah bertanya kepada Nabi Isa tentang apa tau? Allah bertanya. Okay. Ayat nombor 116 ni tuan-tuan ya. Saya tidak... Ayat ni ayat yang potong ya. Potongan ayat ya. Kalau nak tahu ayat tu lengkap, terjemahannya lengkap, kena tengok buku surat 127. Okay. Ayat ini, Allah Ta'ala bertanya kepada Nabi Isa. وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى بْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَهَيْنِ مِنْ دُونِ اللَّهِ. Allah Ta'ala tanya kepada Nabi Isa, adakah beliau, adakah baginda alaihi salam itu yang telah menyuruh manusia menganggap bahawa diri dia Nabi Isa itu dan emaknya itu dua Tuhan selain Allah. Allah tanya kepada Nabi Isa. Okey, ayat ini sebenarnya Allah Ta'ala menyebutkan bahawa ada golongan manusia. Okey, yang dia telah menjadikan Nabi Isa tu Tuhan, emak Nabi Isa itu juga Tuhan. Inilah konsep Trinity. Okey. Kita tahu bukan Nabi Isa lah yang perintahkan. Tapi ini Allah Ta'ala nak soal siasat di hari akhirat. Jadi ayat 116 ni merujuk kepada apa? Perbuatan mensyirikkan Allah dengan menjadikan Maryam mak Nabi Isa dan Nabi Isa itu sebagai Tuhan. Itu perbahasan dekat ayat nombor 116. Okey.
Kalau kita tengok ayat ni sebenarnya sasarannya kepada apa? Perbuatan syirik yang dilakukan oleh Ahlul Kitab di kalangan orang Nasrani. Okey. Apabila kita baca dekat surah Al-An'am, masih lagi ayat yang pertama, Allah Ta'ala juga sebenarnya nak memberikan teguran. Allah memberikan amaran celaan kepada orang-orang kafir. Orang-orang kafir Mekah ni, apa mereka buat? Alladzina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Okay, cuba tengok dekat tulisan yang saya highlightkan dengan warna kuning tu. Ni. Summa alladzina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Kalau kita baca ayat ni, terjemahan ayat ni, Allah mengatakan summa, kemudian, alladzina, orang-orang kafaru yang telah kafir ini, birabbihim, dengan Tuhan mereka. Mereka buat apa? Ya'dilun. Mereka telah menyamakan Tuhan mereka, iaitu Allah yang telah menjadikan langit, yang menjadikan bumi, jadikan gelap, jadikan malam tu, ada persamaan dengan makhluk-makhluk yang lain. Maknanya, surah Al-An'am ni, surah yang menambahkan lagi maklumat bahawasanya bukan sekadar orang Nasrani itu saja yang pernah berlaku syirik, iaitu menjadikan Maryam dan Isa itu sebagai Tuhan, tetapi orang-orang kafir itu juga pun sebenarnya, orang-orang kafir musyrikin, Arab musyrikin juga sebenarnya telah melakukan perbuatan syirik dengan menjadikan ada makhluk lain yang sama kedudukannya seperti Allah, seperti apa? Seperti ada yang menganggap makhluk lain itu berkuasa. Macam Allah tu berkuasa. Ada orang-orang kafir musyrikin menganggap ada makhluk lain yang boleh memberikan perlindungan, yang boleh memberikan rezeki. Sama macam, macam apa? Macam, macam Allah Azza wa Jalla. Jadi, apa perkaitan antara Al-An'am dengan Al-Ma'idah? Perkaitan dia adalah surah Al-An'am menjelaskan lagi kumpulan lain yang telah mensyirikkan Allah Azza wa Jalla. Lepas tu surah Al-An'am juga memperincikan lagi kenapa Nabi Isa dan Maryam itu tak boleh disyirikkan. Macam mana boleh jadi, boleh jadi syirik? Surah Al-An'am kata kerana mereka itu telah ya'dilun, ya'dilun. Ya'dilun ni tuan-tuan, dia macam perkataan adil, adil. Huruf adil, adil. Adil tu apa? Adil kan kita kata bahagi sama rata. Kita katakan adil tu kan sesuatu yang sentiasa seimbang kan? Jadi, kenapa, kenapa syirik ni tak boleh, kenapa ya'dilun dikatakan syirik? Kerana begini, kedudukan Allah sudah pasti kita tak boleh samakan ia dengan kedudukan manusia, kedudukan makhluk. Tak boleh sama. Sebab Allah tu Allah, dia Tuhan. Dia bukan makhluk. Jadi kalau kita samakan, manusia ni ada power, ada kuasa. Samalah dengan Allah ada kuasa. Tak boleh, kita tak boleh samakan. Allah ni walam yakul lahu kufuwan ahad. Jadi kenapa ya'dilun, perkataan ya'dilun dia dikaitkan dengan syirik? Kerana kita, kerana ya'dilun itu kalau ada sesiapa yang menyamakan, yang meletakkan sama taraf Allah itu dengan makhluk, maka ia dipanggil syirik. Okey. Ini adalah sudut yang keempat. Moga-moga jelas. Okay. Apabila kita tengok pula kepada sudut yang kelima,
Okey, sudut yang kelima, surah Al-Maidah, kita ambil ayat 118 dan ayat nombor 119. Okay, kita ambil yang hujung-hujung bagi surah Al-Maidah ini. Okey. Kali ini sudut yang kelima kita nak bincang tentang hari kiamat yang kita nak merujuk kepada jenis-jenis balasan yang Allah telah berikan kepada manusia di hari kiamat. Okey. Kalau kita tengok ayat nombor 118 dan 119 dalam mushaf, dalam Quran, tuan-tuan boleh rujuk muka surat 127. Baris yang ke-12 sampai baris yang ke-14. Kalau kita tengok dekat ayat nombor 100, kalau kita tengok dekat ayat nombor 118 ni, dekat ayat in tu'azzibuhum fa innahu ibaduk. Okey. Ayat ni sebenarnya panjang lagi 118 ni. Jadi kalau nak tahu ayat lengkap, terjemahan lengkap, maka kena rujuk muka surat 127 di dalam Quran terjemahan. Okey. Yang ini saya bawa ayat pendek saja. Kalau ayat 118 ni cerita tentang kumpulan manusia yang Allah memberikan hukuman azab kepada mereka. Okay. Tetapi ayat yang ke-119 ini adalah kumpulan yang Allah beri nikmat syurga kepada mereka. Jadi ayat 118 kumpulan yang dapat azab. Ayat 118 kumpulan yang dapat azab. Manakala ayat 119 kumpulan yang dapat nikmat syurga. Okey. Apa yang kita nak cari pada dua kumpulan ni? Okey, apabila kita baca surah Al-An'am ayat yang pertama, kita mendapat jawapan. Tentang apa? Kita akan mendapat jawapan siapa yang telah mengazab satu, yang telah memberi azab pada ayat nombor 118, dan siapa yang memilih manusia untuk dimasukkan ke dalam syurga. Maka ayat nombor 1 surah Al-An'am ni kita ambil dekat ni sebenarnya. Kita kena ambil dia dekat ni. Perbahasan dia dekat ini. Dekat Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Ha, itu perbincangan dia. Okey. Apa perkaitan segala puji, pujian bagi Allah dengan pembalasan di hari akhirat? Apa perkaitan dia? Kalau ada mana-mana pihak yang kata, kenapa ada orang masuk neraka? Kenapa ada orang masuk syurga? Kita katakan, yang menentukan azab neraka dan syurga itu adalah Allah. Apabila ada perkataan Alhamdulillah, segala puji bagi Allah ni, dekat yang pertama, ia seperti memberitahu bahawasanya, apa sahaja tindakan, apa sahaja yang Allah buat, apa sahaja ketentuan Allah, apa sahaja balasan dari Allah, itu adalah yang terbaik. Maksudnya, apa sahaja yang Allah buat, nak masukkan orang dalam neraka ke, nak masukkan orang dalam syurga itu, Allah itu layak diberikan pujian. Tidak ada sebarang kesalahan. Tidak ada sebarang kezaliman. Allah tu dia maha adil dalam menentukan balasan. Sebab tu Allah Ta'ala ini dia layak untuk diberikan pujian Alhamdulillah. Kita kan memuji Allah, segala puji bagi Allah. Segala puji bagi Allah ni apa? Apa saja yang berlaku, Allah itu layak diberikan puji-pujian. Kalau orang bertanya, layak ke kita ucap Alhamdulillah kalau ada orang masuk neraka? Kalau orang masuk syurga tu, kita kata sesuai lah ucap Alhamdulillah.
Persoalannya adalah Allah masukkan orang ke dalam neraka macam ayat 118 ni. Adakah Allah masuk ke dalam neraka itu kerana Allah ini dia bias ke, dia tak adil? Jawapannya tak. Allah tu adil. Lagi satu, kita boleh lihat macam ni. Hari akhirat ni adalah mahkamah yang sebenar-benarnya. Dekat dunia, kita tak dapat hak kita. Dekat dunia ni, mungkin kita kata dekat dunia ni, mungkin orang yang patut di orang yang patut masuk penjara, mungkin dia tak masuk penjara. Orang yang tak patut masuk penjara, mungkin dia masuk penjara. Dekat dunia ni berlaku banyak kezaliman, betul tak? Bias, hakim-hakim mungkin dia takut, hakim-hakim mungkin dia disogok. Kan? Orang yang miskin tak dapat perjuangkan hak-hak mereka. Tapi di hari akhirat tidak. Semua akan diadili oleh Allah Azza wa Jalla. Oleh kerana itu Allah layak untuk diberikan puji-pujian. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Nah, itu perkaitan dia dengan pembuka surah Al-An'am dengan penghujung bagi surah Al-Ma'idah. Baik, kita lihat sudut yang terakhir pembelajaran kita pagi ini adalah sudut makanan. Tak apa kot cerita bab makan kan. Sepun bulan puasa ni. Ada seorang dia kata, ceritalah bab apa pun. Cuma jangan cerita bab makan, bab minum je lah. Okay, tak. Sebenarnya, tak apa cerita bab makan, minum ni. Okay. Tak batalkan puasa pun. Tak mengurangkan pahala puasa pun. Okay. Dalam surah Al-Ma'idah, tuan-tuan kalau tuan-tuan belajar ikut modul belajar nama-nama surah, tuan-tuan akan mengetahui surah Al-Ma'idah ni surah yang kalau kita belajar dekat nama-nama surah, modul nama-nama surah, kita dah selesai belajar dah. Ataupun tuan-tuan ikut modul sinopsis juzuk yang ke-6 dan ke-7, tuan-tuan pun telah mengetahui surah Al-Ma'idah ni adalah surah yang mengandungi hampir 10 ayat yang Allah memperincikan tentang makanan yang halal, makanan yang tidak halal, makanan yang halal dan makanan yang tidak halal. Maknanya surah Al-Maidah ni ada lebih kurang hampir 10 ayat yang menyebut tentang apa? Tentang makanan yang halal dan makanan yang kaitan dengan makanan halal dan haram sebenarnya. Ia berbeza dengan Al-An'am. Al-An'am sebut pasal makanan juga. Cuma surah Al-An'am ni dia banyak menceritakan tentang makanan yang sumbernya daripada haiwan ternakan dan juga termasuk tumbuh-tumbuhan. Sebab tu siapa yang dah belajar mengikuti modul nama surah, dia mengetahui tentang Al-An'am. Al-An'am ni tentang binatang ternakan. Surah itu pun nama Al-An'am, binatang ternakan. Kalau Al-Ma'idah, hidangan. Jadi nak dapatkan maklumat lanjut tentang perbahasan Al-An'am, kena tengok nota bagi penamaan surah Al-An'am. Begitu juga dengan surah Al-Ma'idah. Baik. Tuan-tuan rahimani wa rahimakumullah, surah Al-Ma'idah Allah menyebut, ni ada banyak ayat, saya sebut tadi berapa ayat, kita kata ada lebih hampir 10 ayat. Kita cuma ambil ayat nombor 87 sahaja. Okey, ayat nombor 87 ni, kalau tuan-tuan buka dalam Quran, ia berada pada halaman 122, baris yang kelima, keenam dan ketujuh, cari ayat nombor 87 ni. Kita akan menemukan pada ayat ini, perbahasannya tentang apa? Larangan mengharamkan makanan yang baik yang telah Allah halalkan. Ayatnya, ya ayyuhalladzina amanu la tuharrimu tayyibati ma ahallallahu lakum. Ayat nombor 87 perbincangannya tentang apa?
Allah memberitahu kalau seseorang itu dia benar-benar beriman, maka dia jangan mengharamkan mana-mana makanan yang telah Allah halalkan. Itu topik perbincangan yang kita nak ambil pada ayat nombor 87. Okey. Maksudnya Allah kata jangan mengharamkan apa yang Allah Taala halalkan. Tapi macam mana kita nak tahu ia haram? Macam ni. Ayat nombor 87 kata jangan haramkan makanan yang telah Allah halalkan. Betul tak? Isunya kita nak tahu apa makanan yang halal, apa makanan yang haram. Kan? Allah kata makanan yang halal jangan kau haramkan. Jadi kita pun akan tertanya-tanya juga. Takkah semua makanan tu halal? Macam mana kita nak tahu yang haram? Okey. Surah Al-An'am ayat nombor 185. Ini pun dah masuk cerita ayat yang dah dekat hujung-hujung dah bagi surah Al-An'am ni. Yang mana surah Al-An'am ayat 185 ni kita diberi garis panduan oleh Allah. Macam mana nak tahu makanan tu haram dan yang selebihnya adalah halal. Ayat 145 memberitahu dia punya kaedah nak menentukan yang haram tu macam mana. Okey. Ayatnya panjang. Ayatnya 145 ni tuan-tuan kena tengok dekat muka surat 147. Kalau buka muka surat 147, tuan-tuan akan jumpa ayat 185 ni secara penuh. Ayat yang saya bawa ni ayat ni lengkap. Ya, ayat ni lengkap. Qul la ajidu, betul. Okey, dekat ayat ni tuan-tuan kena baca dekat muka surat 147 dalam Quran, oh, terjemah lengkap dia. Cuma dekat dalam nota saya cuma letak dia punya intipati saja. Okey, ayat 185 ni Allah mengatakan, kalau kita baca terjemahan dia, qul la ajidu fi ma uhiya ilayya muharraman ala ta'ami yat'amuhu illa. Okey. Dalam ayat 145 Allah mengatakan, katakanlah aku tidak mendapati pada apa yang telah diwahyukan kepadaku sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya kecuali jika makanan itu. Okey. Maknanya surah Al-An'am membantu surah Al-Maidah ayat nombor 87 untuk menentukan mana makanan yang haram. Okey. Surah Al-Maidah 87 menyatakan tak boleh haramkan apa yang Allah halalkan. Okey, maknanya makanan ni banyaknya halal, tapi macam mana nak tahu dia haram? Maka surah Al-An'am memberikan garis panduan. Garis panduan dia apa? Okey, tengok pada wahyu. Wahyu kata, Quran kata mana yang haram. Okey. Allah pun minta Nabi sampaikan dekat ayat 145 ni. Muhammad bagi tahu kepada mereka, dalam wahyu ni tak jumpa yang Allah haramkan kecuali. Maksudnya ada juga yang haram. Yang haram tu apa? Maitatan, iaitu bangkai. Audama masfuhan, ataupun daging ataupun darah yang mengalir, tak boleh dimakan, haram. Lepas tu apa lagi? Au lahmal khinzir, ataupun daging khinzir. Ataupun apa lagi makanan yang haram? Ataupun uhilla li ghairillahi bi. Ataupun binatang yang disembelih bukan di atas nama Allah. Itulah perincian makanan-makanan yang Allah haramkan. Jadi, makanan yang tidak halal dimakan, maitatan, kita sebut tadi itulah beberapa. Tapi dekat surah Al-An'am memberikan garis panduan, kalau nak tahu yang mana haram,
kena lihat kepada apa? Ma'uhiya ilayya. Kena tengok kepada wahyu yang telah Allah turunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi daripada sudut yang keenam ini, apa kita dapat belajar? Kita dapat mempelajari bahawa surah Al-An'am memberikan kita garis panduan macam mana nak tahu yang haram, iaitu dengan sumbernya merujuk kepada wahyu. Kalau wahyu tak kata haram, maka jangan diharamkan. Kenapa pentingnya halal dan haram ni? Ingat ya tuan-tuan ya, kalau siapa-siapa belajar mengikuti sinopsis surah Al-An'am, dia ikut belajar modul nama surah Al-An'am, ingat tujuan surah Al-An'am ni adalah tujuannya Allah nak menegur siapa-siapa yang menghalalkan apa yang Allah telah siapa-siapa yang mengharamkan apa yang Allah halalkan, maka ia boleh jatuh kepada syirik. Jangan main-main tuan-tuan. Kalau makanan tu Allah halalkan tapi kita kata haram, ia boleh bawa kepada syirik. Kenapa jatuh kepada syirik? Kerana kita telah mengambil authority, hukum yang kata yang boleh menentukan ia halal, yang boleh mengatakan dia haram. Hanyalah kuasa itu ada pada Allah Subhanahu wa Taala. Okay, alhamdulillah kita dah 1 jam 1 minit dan kita pun dah selesai dah bagi ke 6 sudut antara Al-An'am dengan surah Al-Ma'idah. Ini bermakna kita dah masuk pada juzuk yang ke-7 dan juga juzuk yang ke-8. InsyaAllah besok pagi kita akan sambung pula bagaimana surah Al-A'raf kaitannya dengan surah Al-An'am. Okey. Ini bermakna tuan-tuan, setiap kali kita lalui setiap pengisian, kita akan jumpa dalam tempoh 2 hari itu diulang surah yang sama. Macam hari ini kita sujud, kita bincang surah Al-An'am. Besok pun kita bincang juga surah Al-An'am, tapi kita belajar surah yang baru iaitu Al-A'raf. Kita masuk nanti hari Rabu, kita dapat lagi maklumat dalam surah Al-A'raf, kita masuk juga pada surah yang baru. Begitulah pusingannya insya-Allah sepanjang bulan Ramadan ini. Ini sasaran kita, moga-moga Allah mempermudahkan urusan kita, Allah melapangkan dada kita, Allah memberikan kefahaman kepada kita semua. Ada sebarang persoalan tuan-tuan, rahimani wa rahimakumullah? Jelas, faham? Ada mana-mana yang perlu saya ulang? Boleh kebukakan. Silakan. Ya, Ustaz, ya nak tanya satu aja Ustaz mengenai ya bilun ni. Asal katanya dari a dala ya, a dal dan lam, ain dal dan lam. Apa bu? Tadi tu? Ya bilun. Ya ya betul. Ya. Rutwatnya ya. 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 Saya kongsikan sekejap. Adalah ya bilu, idal yang menjadikan adil itu kan? Iya iya. Kalau betul. Dekat ayat pertama Sipa yang betul. Ya. Yang dilun tu dia memang saya betul. Kalau yang dilun tu dia root word dia ain dalam. Ya, ain dalal, adil, adil. Jadi adil itu dia isim fa'il ya Ustaz. Menjadikan adil kan? Yang dilun adil, ya dilu idul. Kalau yang dilun tu dia perbuatan yang merujuk kepada sentiasa menyamakan. Iya. Fa'il mudhari. Okey. Okey, tapi dia berubah daripada adil. Yeah. Kenapa adil? Adil tu kena fahamkan maksud adil tu apa? Itu dari isim fa'il kan, kalau jadi adil Ustaz kan adalah ya adilu mudhari' terus amarnya idul. Ya. Adil. Adil jadi isim fa'il, betul tak? Ya al-adil, pelaku. Okey, adalah pelaku, adil. Pelaku
fa'il, lepas tu perbuatan dan juga yang kedua. Mu'dul yang tak dikenakan itu yang maf'ul itu mu'dul. Itu saja ya, jazakumullah khairan katsira ustaz. Wa antum jazakumullah khairan. Ada soalan lain? Tak ada. Okey, kalau tak ada kita berhenti dengan kadar insya-Allah. Kita jumpa lagi besok. Yang kesalahan pada yang tulisan tadi tolong betulkan ya, tolong betulkan. Baik, aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim wabillahi taufiq wal hidayah wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi